Seperti inilah kegiatan praktek mahasiswa jurusan kuliner di Tristar Institute BSD yang terletak di Kompleks Ruko BSD Sektor 7, Blok RL 31-33 Serpong, Tangerang. Tristar Institute adalah sebuah lembaga pendidikan resmi yang mendidik, membekali dan melatih siswa didiknya menjadi tenaga kerja yang ahli dan siap kerja. Dalam praktek kali ini, mahasiswa yang didampingi langsung oleh Chef Mahmudi diajarkan tentang masakan Italia. Hari ini mahasiswa Tristar BSD jurusan kulinernya bikin masakan Italia, yang mana mahasiswa diajarkan berbagai macam masakan Italia. Jadi di sini mahasiswa diajarkan basic gimana memasak masakan Italia dan taste-nya seperti apa. Dan yang terakhir adalah cara platingnya. Harapan saya mahasiswa Tristar BSD bisa menjadi calon chef yang bisa berkompetisi di industri. Dalam praktek ini, mahasiswa diajarkan dari basic cara memasak masakan Italia serta rasa dan cara memplatingnya. Hari ini kita buat risotto parmesan. Risotto parmesan. Makanan khas Italia. Ya, yang di mana itu risotto tuh ya mirip nasi, cuman dia teksturnya lebih enak lah. Rasanya senang karena dapat cara teknik baru membuat risotto dan hasilnya juga cukup memuaskan. Dia punya teksturnya bagus. Harapan ke depan, semoga kita lebih baik lagi dalam memasak dari cooking method-nya dan dari tesnya. Diharapkan ke depannya mahasiswa menjadi calon chef yang bisa berkompetisi di dunia industri. Bagi Anda yang ingin melanjutkan kuliah di bidang studi perhotelan dan usaha perjalanan wisata, serta sekolah di bidang chef kuliner maupun pastry, silakan datang langsung di Tristar Institute BSD Kompleks Ruko BSD Sektor 7, Blok RL 31-33 Serpong, Tangerang.